Okay, geng. Akak ni tidak mengaku bersalah curi tabung masjid berisi RM40. Yang dia mengaku dia curi RM28 sahaja. Kan? Sedih, geng. Akak ni terpaksa mencuri hanya kerana nak beli makan, nak beli top up dan isi minyak motor sahaja, geng. Akak ni kerja cleaner, kan? Dan ada masalah rumah tangga dan ada anak seorang. Jadi disebabkan kerana mungkin pendapatan tak ada, duit tak ada, terpaksa mencuri di masjid. Kita tahu mencuri tu macam mana pun salah. Undang-undang tetap undang-undang, tapi saya sebagai seorang manusia apabila dengar mencuri hanya kerana nak beli makan, isi top up dan juga isi minyak, ini memang saya tak tahu nak cakap macam mana dah. Dan akhirnya akak ni terpaksa dimasukkan. Kenapa? Tak boleh nak bayar jamin. Dan sekarang ni akak ni berada di lock up. Jadi saya harap kepada semua rakyat Malaysia, kalau boleh kontak akak ni, cari macam mana sumber, macam mana kita boleh dapat akak ni, kita tolong bantulah. Ramai yang PM saya, ramai yang minta tolong, cari macam mana kita nak bantu akak ni, bayar jamin dia.